Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Pada video tutorial kali ini saya ingin berbagi template dan action bagaimana cara membuat foto kolase love dengan satu kali klik. Dengan satu kali klik maka akan terbentuk susunan foto seperti ini, membentuk love seperti ini. Untuk template dan actionnya silahkan teman-teman download, dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Mengenai cara penggunaan template dan actionnya akan saya jelaskan secara detail melalui video ini. Silahkan teman-teman simak sampai tuntas agar teman-teman mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebelum praktek bagaimana cara menggunakan template dan action yang saya buat ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka, dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, saya buka Photoshop. Di sini saya masih menggunakan Photoshop CS6. Langkah pertama yang teman-teman harus siapkan adalah fotonya dulu yang ingin dibuat bentuk kolase, bentuk love. Foto yang disiapkan itu ada 31 foto teman-teman. Jadi teman-teman siapkan dulu 31 foto seperti ini, dan diberi nama filenya berurut teman-teman. Ini nomor 1 sampai nomor 31 di sini. Untuk template kolase bentuk love ini sudah saya beri nomor dari masing-masing framenya atau masing-masing kotaknya seperti ini. Nah, ini masing-masing kotak sudah saya beri nomor sesuai dengan kelompok fotonya ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah saya beri nomor. 1 sampai 15 di sini itu format fotonya landscape. Agar teman-teman dapat menghasilkan foto sesuai dengan action yang saya buat. Nomor 16 sampai nomor 31 itu format fotonya adalah portrait. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini nomor yang berwarna putih itu format fotonya landscape. Nomor yang berwarna merah format fotonya portrait. Sudah saya siapkan seperti ini dan sudah saya setel seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman harus dan wajib membuat urutan dari masing-masing foto seperti ini. Bisa juga buat fotonya seperti ini. Nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi teman-teman perhatikan juga foto yang nomor 1 itu foto yang utama, karena akan kita masukkan di frame yang besar di tengah-tengah sini. Jadi teman-teman pilih foto yang ingin ditampilkan berukuran besar di sini. Nah, ini teman-teman penjelasan secara teorinya. Ada 6 langkah di tutorialridwan.com. Silahkan teman-teman simak seperti ini. Dan link downloadnya di sini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman download template dan frame yang saya bagikan. Maka teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. File seperti ini. Lalu teman-teman ekstrak, caranya klik kanan, lalu extract here, masukin passwordnya only Ridwan, kecil semua. Lalu di OK. Maka teman-teman akan mendapatkan 5 buah file seperti ini. Ini file template-nya, ini file action-nya, ini penjelasan bagaimana cara ekstraknya, dan 2 bonus untuk background bunganya. Selanjutnya, file template-nya kita buka. Double klik saja, double klik. Maka teman-teman akan mendapatkan template seperti ini. Saya bagi menjadi 4 grup. Grup yang pertama, teks untuk mengedit teks ini.
Lalu grup yang kedua isinya untuk mengedit ini bunga, background bunganya. Dan grup yang ketiga insert foto, ini untuk memasukkan fotonya nanti dengan menggunakan action. Dan yang terakhir grup keempat itu background, untuk teman-teman mengganti warna-warna ini, warna background ini. Oke ya, saya buka grup insert foto, saya buka seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman masukkan action yang telah saya bagikan. Aktifkan jendela actionnya. Caranya pilih menu window, lalu pilih action atau Alt F9. Ini saya pindah ke sini saja. Bagaimana cara memasukkan action biar bisa tampil di sini, di kelompok action di sini? Caranya, lalu teman-teman klik menu di pojok kanan atas pada jendela action, klik, lalu pilihnya load action untuk memasukkan action yang telah saya bagikan. Lalu teman-teman pilih actionnya ini, lalu di load. Nah, actionnya sudah masuk di sini teman-teman, sudah masuk di sini. Kalau teman-teman buka, di sini saya buatkan dua action. Yang pertama itu love, ini artinya memasukkan foto ke dalam frame love ini. Yang kedua, ini adalah untuk menghapus kembali menjadi seperti ini, kosong. Jika teman-teman ingin memasukkan foto yang lain. Sudah seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita buka foto yang telah kita urutkan sebanyak 31 foto. Caranya, pilih menu file, open, ambil foto teman-teman yang ini, lalu teman-teman seleksi semua, Ctrl A. Ini foto sebanyak 31 foto yang sudah saya urutkan, lalu diklik open, maka akan tampil semua foto, yaitu 31 foto tersebut. Kita tunggu biar tampil dulu semua. Oke, sudah tampil semua teman-teman. Di sini totalnya ada 31 foto formatnya JPG. Selanjutnya buka templatenya. Kayak gini kan tidak terlihat tuh templatenya. Nah, cara membuka templatenya atau memilih templatenya, di sini teman-teman, di pojok kanan atas ada panah ke kanan 2 seperti ini. Baru klik, lalu teman-teman buka template action foto collage love. Terbuka ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman pilih layer foto 1 di sini. Pilih layer foto 1 yang ini. Satu. Nah, pada kelompok action teman-teman pilih yang love di sini, lalu tekan play untuk menjalankan action. Maka foto yang sebanyak 31 itu akan tersusun ke dalam 31 kotak ini. Oke ya, baru kita play. Maka action akan menjalankan atau memasukkan ke 31 foto ke dalam 31 kotak yang berbentuk love tanpa teman-teman harus menyusun satu persatu teman-teman. Dan action ini saya buat untuk mempermudahkan teman-teman semua, dan resolusi dari masing-masing kotak sudah saya atur. Dan ini hasilnya teman-teman, sempurna ya. Kalau saya zoom, hasilnya bagus karena resolusinya sudah saya atur teman-teman dari masing-masing kotak ini. Bagus ya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur
warna dari background ini. Nah, di sini teman-teman. Di sini. Ini saya minimize dulu kelompok insert fotonya. Gini. Untuk mengatur warna background itu di sini teman-teman. Dibuka saja grup background. Teman-teman cukup double klik di sini, double klik. Maka teman-teman bisa mengatur warna. Diatur aja warnanya mau apa, dia berubah teman-teman. Nah, berubah. Sesuai dengan keinginan. Nah, diatur saja. Cari warna-warna yang kalem ya. Diatur saja teman-teman. Seperti ini. Seperti ini. Ini lagi. Oke. Sudah cukup, saya oke. Nah, jika teman-teman ingin mengganti ini gambar bunga-bunganya ini, teman-teman masukkan ke sini teman-teman, ke grup flower. Klik di sini, lalu teman-teman ambil gambar bunganya yang sudah saya bagikan juga. File plate caranya agar bisa langsung tampil di sini. Nah, ini baru teman-teman plates. Nah, berubah teman-teman. Selanjutnya dicentang atau di enter, lalu background yang bawah kita nonaktifkan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin mengganti gambar bunga yang lain, menggantinya di sini di kelompok flower ini. Ini saya minimize. Untuk mengganti teks di sini teman-teman, di sini larinya. Buka kelompok atau grup teks di sini. Nah, tinggal teman-teman pilih di sini horizontal tipe tool. Lalu teman-teman klik di sini. Nah, baru klik di sini. Tinggal diganti aja teman-teman. Kalau sudah selesai di centang. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menjalankan action delete? Saya buka kembali di sini insert fotonya. Saya pilih yang paling bawah di sini, foto 31. Kenapa harus dihapus teman-teman? Jika teman-teman ingin memasukkan gambar yang lain, berarti foto yang ada kan harus dihapus dulu. Nah, dengan adanya action delete ini, cara menghapusnya juga sangat cepat dan otomatis teman-teman, otomatis terhapus maksudnya. Langkah pertama, aktifkan dulu layar foto 31, lalu teman-teman ke sini ke kelompok actionnya, pilih action delete, baru teman-teman klik tombol play untuk menjalankan atau mulai menghapusnya. Play, maka foto akan dihapus hingga kembali ke template awal. Oke, selesai. Proses penghapusan selesai. Selanjutnya, teman-teman masukkan foto lagi yang foto yang lainnya. Tetap sama, jumlahnya 31. Saya ambil contoh foto yang lainnya. File, open, ambil foto yang lain. Foto yang ini. Ini saya buat asal saja. Yang penting, yang perlu teman-teman perhatikan, foto 1 sampai foto ke-15 itu formatnya harus landscape. Seterusnya baru portrait. Ctrl A atau seleksi semua, dibuka. Oke, selesai, terbuka semua. Sekarang kita aktifkan templatenya di sini. Pilih template ini. Lalu teman-teman aktifkan layar foto 1. Di sini action lock-nya diaktifkan, lalu pilih play untuk menjalankan.
Oke, selesai teman-teman. Nah, jika bentuknya seperti ini, ini teman-teman harus edit dulu. Ini kan kurang naik ke atas nih. Nah, lalu teman-teman perhatikan, ini layar yang mana? Ini layar yang ini, foto 2 teman-teman. Teman-teman cukup double klik di sini, double klik, baru kita geser ke atas teman-teman fotonya sesuai dengan bentuk yang kita mau. Kalau sudah di close, lalu di yes. Yang ini foto ketiganya sama, double klik saja, geser ke atas, close, yes. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk yang lainnya sempurna. Gimana? Mudah bukan? Bagaimana cara membuat foto kolase bentuk lob dengan cepat dan mudah? Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.